نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبي قلوبنا وقرة عيننا بالقاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وسيدتنا فاطمه الزهراء ومولاتنا خديجه الكبراء وجميع اهل بيت النبوه ومقلن الرساله وانبياء الله ورسله وملايكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله نبيا بعده Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Para pemirsa Hadi TV rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tentang keindahan keajaiban Al-Qur'an, naqaikul Qur'an. Sekarang kita mengkaji surat Al-Muzammil. Ayat-ayat yang pertama dari surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil, A'udzubillahiminasyaitunarajim, Ya ayyuhal muzammil. Surat, surat ke-73 ayat 1. Kumillaila illa qalilan nisfahu awin kus minhu qalilan aw alaih wa qur'ana tartila untuk memahami lebih jauh keindahan yang ada dalam surat Al-Muzammil ini, kita memperhatikan pada kata ganti antah yang digunakan. Kata ganti anta yang digunakan merujuk pada Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara makna rahmatan lil alamin Baginda Nabi sallallahu alaihi wa adalah Baginda Nabilah misdak atau pengamalan tersempurna dari perintah ibadah pada Allah taala. dari setiap kepatuhan ketaatan kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala baginda nabi lah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mewujudkan ketaatan itu dalam sebaik-baiknya peribadatan dalam sesempurna-sempurnanya bentuk ketaatan contoh perintah salat dalam hampir seluruh ayat-ayat yang mengisahkan perintah sholat dalam Al-Quran itu, misalnya dalam aplikasi yang saya miliki ini, ini rangkaian ayat-ayat yang mengisahkan kewajiban sholat, semuanya itu menggunakan bentuk jamak, mukhotabnya itu antum kalian semuanya. Allah bilang al wa aqimus salata dirikanlah salat, wa atuz zakata warkau ma arakin ar dalam surat Al Baqarah ayat 43 aqimu antum, wa atuz zakata antum, warkau antum. Kemudian, wa kululin nasi husna, wa aqimus salata juga antum surat al-baqarah ayat 83 kebetulan aplikasi ini dapat mencari ayat-ayat Al-Quran dan saya gunakan kata kunci akimu yang artinya itu antum sasarannya adalah untuk kita semua sehingga kita baru disebut melanggar perintah Tuhan baru dihitung berdosa kalau kita tidak menegakkan sholat itu. Kalau kita tidak menunaikannya. Jadi, akimu menggunakan bentuk jama antum, perintah yang wajib bagi kita adalah menegakkan sholatnya. Kalau kita tidak sholat, kita dihitung dosa. Nah, tetapi ada keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini seperti yang bapak dan ibu para pemirsa lihat ayat-ayat terkait dengan wa'aqimu semuanya menggunakan bentuk jamak wa'aqimu saya ubah kata kuncinya menjadi aqim saja aqim saja yang artinya juga dirikanlah sholat. Kalau wa'akimu itu antum, kalau wa'akim itu anta. Seperti misalnya ayat yang mengisahkan kewajiban waktu-waktu sholat, yaitu surat Hud 114 atau surat Al-Isra ayat 78. Kita ambil misalnya surat Al-Isra ayat 78. Alhamdulillah minas syaitan rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat. Dalam terjemahan Indonesia, kita tidak akan bisa saksikan kata ganti yang digunakan itu. Jadi untuk aqimis salata, terjemahannya adalah dirikanlah salat. Engkau atau kalian, anta atau antum, tidak terlihat di situ. Dirikanlah sholat nanti pada terjemahan yang 'akimus sholata'. Pun akan tetap sama yang dicari, itu yang dirujuk, itu diterjemahkan, tetap menjadi 'dirikanlah sholat'. Di dalam bahasa Indonesia, baik 'akimu' diterjemahkan 'dirikanlah sholat', baik. Akimis solata juga dirikanlah solat. Dua ayat ini berbeda, jadi akimu untuk antum, akim untuk anta. Mengapa ada perbedaan itu? Kita dihitung berbuat dosa kalau kita tidak menunaikan solat, tapi akimis solata yang merujuk pada solat awal waktu. Khitabnya adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali datang satu perintah kewajiban, Rasulullah lah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama kali mengamalkannya. Tidak akan ada yang pernah mendahului baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam maksumin alaihi wasallam dalam amal kebaikan. Jadi perintah awal waktu salat itu secara teks perintah Al-Quran wajibnya pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita semua tidak dihukumi dosa kalau tidak sholat awal waktu. Tapi ini masih koma. Mohon disimak sampai akhir acara. Kita baru dihukumi dosa kalau kita tidak melaksanakan sholatnya. Sedangkan untuk baginda nabi s.a.w. kewajiban itu ada dua. Akimus solata menunaikan solatnya dan menjalankan solat awal waktunya. Akimis solata. Kata akimi itu untuk baginda nabi. Awal waktu tidak menggunakan akimu. Karena kalau dia menggunakan akimu untuk antum semua. Setiap kali datang waktu solat dan kita tidak solat. Awal waktu kita dihitung dosa. Bayangkan kalau dalam misalnya ada di rumah sakit dokter mengoperasi darurat, emergency, lalu tiba-tiba waktu sholat dan semuanya harus berhenti untuk melaksanakan sholat awal waktu itu bagaimana nasib para pasien atau polisi lalu lintas misalnya mengatur lalu lintas tiba-tiba datang waktu sholat turun dulu melaksanakan sholat awal waktunya tidak ada yang mengatur lalu lintas. Atau pemadam kebakaran di tengah kebakaran, dia memadamkan api. Tiba-tiba datang waktu sholat, dia berhenti dulu, membiarkan api menghanguskan bangunan untuk menunaikan sholat. Tidak kewajiban awal waktunya, tidak mengikat kita karena keterbatasan kita tadi itu. Sekiranya tidak ada kasih sayang bagi Nabi SAW, semua kita sudah jatuh pada dosa karena tidak menunaikan sholat awal waktu. Baginda Nabi lah yang menjadi misdak, yang menjadi teladan pengamalan contoh kesempurnaan kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dan hak Baginda Nabi yang ada pada setiap kita ini teramat besar untuk dapat kita tunaikan. Satu di antaranya Baginda Nabi menjadi dalam tanda petik, perisai, pelindung kita dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak menunaikan awal waktu dalam setiap sholat kita. Ameng perisainya adalah baginda Nabi, baginda Nabi yang menjadi misdak pengamalan tersempurna perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Nah, itulah satu di antara makna rahmatan lil alaminnya baginda Nabi s.a.w. Apakah kita tidak diharuskan kemudian untuk melakukan sholat awal waktu? bagi kita kewajiban untuk menjadikan baginda Nabi suri tauladan. Jadi dosa dan tidaknya dihukumi bagi kita dari menunaikan sholat atau tidak. Tapi tentang awal waktunya ini, kalau kau ingin lebih dekat lagi dengan baginda Nabi, kalau kau ingin lebih dalam mengamalkan keagamaan kita itu lebih dekat dengan ridho dan perkenan baginda Nabi Sallallahu Alaihi maka teladanilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mungkin dalam bahasa bebas saya tidak sholat awal waktu mungkin dalam tanda petik mungkin tidak dihukumi dosa sementara ini tapi kita tidak beradab pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi kurang beradab kita mengatakan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi tapi tidak meneladani, tidak mengikuti jejak-jejak langkah kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diwajibkan atas kita adalah meneladani baginda Nabi, insya Allah sepanjang hidup kita sesuai pemahaman dan kemampuan kita. Kalau baginda Nabi salat awal waktu berusahalah kita untuk mendekatkan diri kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berusaha juga menjaga salat kita pada awal-awal waktu imtahinu si kata Imam ja ujilah siah kami itu pada beberapa mawatin di antaranya inda auqati salatihim pada waktu salat-salat mereka jadi ujian salat awal waktu ini bukan hanya ujian kepatuhan pada perintah salat dari Allah taala tapi di dalamnya ada penghormatan, kecintaan, kerinduan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin ingin dekat kita dengan baginda Nabi, makin dekatkan jarak. Kalau baginda Nabi selalu salat awal waktu dan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, maka kita juga berusaha menjaga kedekatan itu dengan memelihara salat-salat kita di awal waktu. Lebih pada adab, pada kerinduan, pada kecintaan, pada rasa syukur dan terima kasih kita atas karunia Allah taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pengantar itu sebetulnya untuk kembali pada surat Al-Muzammil kata kum yang dimaksud kumil laila illa qalila bangunlah malam hari itu walaupun sedikit kalau perintah itu ditujukan pada kita bangun malam hari itu kumnya itu kumu pada kita maka setiap malam kita terlelap dalam tidur kita. Setiap malam kita tidak bangun untuk sholat, kita dihukumi dosa. bagi Nabi lah sallallahu alaihi sekali lagi rahmatan lil alamin yang menjadi perisai pelindung kita dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi lah yang mengamalkan kumil illa qalila. Bangun di malam hari itu walaupun sedikit saja min <kumil layla> illa qalila. Dan bayangkan ini, ini perintah setiap malam. Ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila. Nisfahu setengahnya, awin minhu qalila atau kurangi dari yang setengahnya itu. Auzid <aw> alai atau tambah dari yang setengahnya itu. Orat tilil tartila dan bacalah Al Quran dengan tartil Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepadamu sebuah perkataan yang sangat berat. Para pemirsa Hadi TV rahimakumullah. Beberapa poin jadi perhatian kita pada surat Al-Muzammil ini. Yang pertama, surat ini juga disepakati sebagai Momen terjadi perubahan dari dakwah yang awalnya bersifat siri, bersifat sembunyi-sembunyi, rahasia, terbatas, pada dakwah yang bersifat pada dakwah yang bersifat terbuka, umum. Ini bagi sebagian yang mengkaji surat ini, ayat ini menunjukkan perubahan bagaimana Nabi sekarang diizinkan setelah dakwah yang tidak terang-terangan pada dakwah yang terang-terangan. Kum itu bukan hanya berdiri untuk sholat, kum juga bisa bermakna bangkitlah. Sebagai sebuah perubahan, kadang-kadang kata kum ini juga punya makna yang revolusioner. Untuk mengubah keadaan umat dari yang kurang baik menuju lebih baik. Untuk mengubah keadaan diri kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Bangkitlah, bangunlah, berubahlah, bergeraklah. Tetapi perubahan ini ternyata sebagaimana yang diamanatkan makna antara lain dari Surat Al-Muzamil ini. Ilah, qalilan sedikit demi sedikit, sedikit dahulu, nisfahu setengahnya, atau kurangi dari yang setengahnya, atau tambah lagi. Dalam konteks dakwah ini, mengisyaratkan bahwa apa yang akan kita sampaikan itu mesti kita perhatikan situasinya, kebutuhannya, konteksnya, agar berapa banyak yang disampaikan itu mulailah dari yang sedikit-sedikit dulu. Saya sering menganalogikannya seperti ini: kalau ada orang bertanya. Mengapa tidak kita sampaikan cahaya kebenaran itu? Bukankah ini kebenaran? Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Kecintaan pada Ahlul Bait Nabi alaihihi wassalam adalah cahaya kebenaran. Mengapa tidak dengan segera kita sampaikan? Kumilaila illa qalilan. Cahaya itu menyebabkan kegelapan malam sedikit demi sedikit. Mentari pagi yang menerangi bumi ini bergerak sedikit demi sedikit. Apa akibatnya kalau kepada mata yang terbiasa melihat dalam kegelapan, kita sibukkan cahaya terang benderang yang menyilaukan. Mata yang terbiasa melihat dalam kegelapan, melihat cahaya terang begitu benderang, akan merasa kesakitan. Boleh jadi bahkan kehilangan pandangan. Bagi mata yang terbiasa melihat dalam kegelapan, cahaya itu akan sangat menyakitkan. Maka mulailah sedikit demi sedikit. Sibakkan kegelapan itu dengan cahaya sedikit demi sedikit. Ini juga makna dari kumil illa qalila. sibakan walaupun sibakan cahaya itu membelah kegelapan sedikit demi sedikit nah kemudian kita lanjutkan kumil laila illa qalilan nisfahu awin qalilan tergantung konteksnya menyampaikan mudah-mudahan cahaya kebenaran itu sedikit Atau banyak, atau kurangi dari itu. Bayangkan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan Allah Taala, diperintahkan Allah Taala untuk bangun setiap malam. Al Muzammil menunjukkan ketinggian, rajat, keluhuran, kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, baginda Nabi diperintahkan untuk bangun setiap malam. Kamilaila illa qalilan. Nisfahu awin kusminhu alai lalu atau tambah kemudian warati Quran, dan bacalah Al Quran dengan tartil. Menarik karena pertama apa ini maksud dengan tartil dalam terjemahan Indonesia kata tartil itu dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Waratilil Qur'ana tartila membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Setiap kata itu kadang-kadang punya makna istilahi dan punya makna lugawi. Seperti kata tartil, secara lugawinya, secara bahasa, dia diterjemahkan perlahan-lahan. Tapi secara istilahinya adalah gaya membaca Al-Qur'an yang tidak cepat, tidak lambat, tidak ditilawahkan, tapi dengan tartil. Itu makna istilahnya. Tapi kalau makna lugawinya perlahan-lahan, apa maksudnya? Apakah kita membaca Al-Qur'an itu perlahan-lahan dari sisi volume atau dari sisi ritme? dari tinggi rendahnya suara atau dari cepat lambatnya irama. Izinkan saya menjelaskannya misalnya begini. Apakah saya apakah kita membaca waratilil Quranah tartila ini dengan perlahan-lahan itu perlahan-lahan volume sehingga bismillahirrahmanirrahim. Kita turunkan membaca bahkan mungkin tidak terdengar atau perlahan-lahan itu dari sisi irama Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya atau kedua-duanya yang mana Dari Imam Ja'far Shadiq wasallam yang dimaksud dengan tartil sebetulnya bukan keduanya yang dimaksudkan dengan tartil adalah kalau kau membaca ayat-ayat yang terkait dengan surga seakan-akan engkau melihat kenikmatan yang ada di dalamnya dan kalau kau membaca ayat-ayat yang berisikan tentang siksa neraka, seakan-akan engkau di dalamnya itu makna tartil, dan karena itu misdaknya, perintahnya hanya untuk baginda nabi warat tilil itu pada anta, pada baginda nabi baginda nabi lah yang membaca Al-Quran dengan tartil sedangkan pada kita dalam surat Al-Muzammil itu nanti ada di bagian akhir faqra'u ma tayassara min al-Qur'an baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an itu. Tugas kita membaca Al-Qur'an. Tartil di sini diperintahkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi Kalau waratil itu bukan anta, kalau waratilnya itu waratilu untuk antum, untuk kita semua tiap kali kita tidak membaca Al-Qur'an dengan tartil kita dihukumi dosa kasih sayang baginda Nabi, rahmatan lil alaminnya baginda Nabi sallallahu alaihi yang menyelamatkan kita dari begitu banyak ketidaksempurnaan pengamalan ibadah kita. Tidak sempurnanya salat di awal waktu kita, tidak sempurnanya membaca Al-Qur'an kita. Baginda Nabi lah sallallahu yang menjadi perisai pelindung siksa Allah taala turun pada kita semua. Poin berikutnya yang menarik adalah kata Al-Qur'an yang dimaksud. Al-Quran yang dimaksud di sini disebut Al-Quran. Al-Quran itu dalam banyak ayat Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, disebut dengan Al-Zikra, disebut dengan Al-Bayyinat, disebut dengan Al-Huda, dan lain sebagainya. Tapi ketika merujuk menyebut Al-Quran, maka ia adalah Al-Quran secara keseluruhan. Menarik karena ayat ini turun di Mekah, makiyah lalu mengisahkan peralihan dari dakwah sirri pada dakwah ilani kemudian pada baginda nabi sallallahu alaihi diperintahkan untuk salat malam hari bahkan ini juga bisa menjawab pertanyaan kalau karena ini terjadi sebelum hijrah dan dalam riwayat yang umum perintah salat itu baru turun pada saat-saat sebelum hijrah ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci dikeluarkan atau mengakhiri pemboikotan ketika mereka diboikot di lembah Abu Talib tiga tahun lamanya tahun duka cita yang baginda Nabi SAW sebut sebagai amul huzni tahun duka cita kehilangan Sayyidina Khadijah Shallallahu Alaihi said Abu Talib rahimahullah Lalu baginda Nabi dalam tanda petik dihibur Allah subhanahu wa ta'ala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu turunlah kewajiban sholat. Itu terjadi setahun sebelum hijrah. Sedangkan surat Al-Muzammil ini itu jauh sebelum hijrah. Bahkan enam tujuh tahun sebelum itu. Bagaimana kita bisa menjelaskan ada perintah sholat di malam hari? Kumillaila illa qalila. Padahal belum turun perintah sholat yang wajib. Bagaimana kita bisa menjelaskan ayat Al-Quran yang turun? Sesungguhnya al Allah Ta'ala memberikan kepadamu nikmat yang banyak. al kawthar maka sholatlah pada Tuhan. Sedangkan belum turun perintah sholat dalam Isra dan Mi'raj itu. Tapi sudah ada. Fasalli lirabbika dalam surat al kawthar Dan sudah ada. Kumillaila illa qalila dalam surat Al-Muzzammil. Nah, alaihi musulatu wassalam ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah itu semuanya sudah turun pada baginda Nabi selalu alih tetapi disampaikan secara bertahap kepada umat tergantung asbabun nuzul yang menyertai. Kita kembali pada pembahasan Al-Quran yang disebutkan di sini. Al-Quran yang disebutkan di sini merujuk kepada Al-Quran seluruhnya. Ini indahnya surat Al-Muzammil ini karena dalam warat tilal dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bayangkan baginda nabi yang berselimut baginda nabi yang dipuji keluhuran derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan bangun setiap malam kalau tidak bangun setiap malam itu dihitung berdosa. Kemudian membaca Al-Qur'an dengan tartil yang membacanya seperti kalau melihat ayat surga berada di surga, melihat ayat neraka membaca ayat neraka berada di neraka, seakan-akan melihat apa yang terjadi di neraka. Lalu Al-Quran, dan kalau kita tanya surat Yasin, Al-Quran atau bagian dari Al-Quran, kita akan menjawab bagian dari Al-Quran. Sedangkan ini yang dimaksud adalah Al-Quran seluruhnya. Koratilil Qur'ana tartila. Al-Quran, bukan hanya minal Al-Quran. Bukan bacalah sebagian dari Al-Quran itu, tidak. Tapi orat tilil Qur'ana, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apakah yang dimaksud Al-Quran seluruhnya? Ambah menarik lagi karena setelah itu Al-Quran kemudian mengingatkan kita. Inna sanulqi alaika qawlan taqila. Ya Rasulullah, engkau dari berselimut itu diperintahkan bangun, sholat di malam hari, berdakwah i'lani, membaca Al-Quran dengan tartil, karena kami akan turunkan kepadamu ucapan yang sangat berat. Terjemahan Indonesia ya? sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Tidakkah menarik perhatian kita apa yang dimaksud dengan perkataan yang berat itu? Kaulan takilah Kalau saudara mengatakan itu wahyu yang dimaksudkan, bukankah sebelumnya sudah disebut kata Al Quran dengan utuh? Bacalah Al Quran itu dengan utuh. Kami akan turunkan kepadamu perkataan yang berat. Yang untuk perkataan yang berat ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi diperintahkan Allah Taala salat malam diperintahkan Al-Quran, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca Al-Quran karena kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Tidakkah menjadi perhatian kita apa yang dimaksudkan dengan perkataan yang berat itu? Paulan Taqila. insyaallah kita akan sambung kajian kita dengan pertanyaan menggantung tentang Paulan Taqilah. Perkataan yang berat yang akan diturunkan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al Muzammil. Tidakkah kita ingin mengetahui apakah perkataan yang berat itu? Teriring doa kita untuk al mahrumin wal marhumin wal mazlumin fi kulli alam juga untuk jamil wajibatil hukum fi alaina semoga Allah Ta'ala senantiasa karuniakan Kunz bil Quran, kedekatan, kecintaan kita pada Al-Quran untuk mereka semuanya. Kedua orang tua, guru-guru kita, orang-orang sakit di antara kita yang punya hajat dengan berbagai kebutuhan. Semoga Allah Ta'ala karuniakan jalan keluar dalam kemudahan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakalatu wa, wa unib Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه